Dilansir dari suara.com, bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno melihat ada sesuatu yang berbeda di antara bakal calon presiden Prabowo Subianto dan mantan istrinya, Titik Soeharto. Saya lihat ada getaran-getaran yang lain daripada yang lain dari hari itu, dan itu kan hari kemerdekaan kita, jadi ya harapan buat kita semua, kata Sandi di warung Abnormal. Berbicara soal rencana keduanya untuk rujuk kembali, Sandi enggan berkomentar. Akan tetapi ia menyerahkan seluruhnya kepada Yang Maha Kuasa. Kan jodoh semua di tangan Allah, pungkasnya. Akun media sosial Instagram @IndonesiaSejahtera sempat mengagetkan publik. Pasalnya dalam akun itu terdapat sebuah video yang menunjukkan adanya doa bersama. Salah satunya mendoakan agar calon bakal presiden Prabowo Subianto dan mantan istrinya Titik Soeharto untuk rujuk. Di dalam video tersebut terlihat Titik Soeharto, Waketum Partai Gerindra Rahmawati Soekarno Putri dan bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno serta seorang ustadz yang memimpin doa usai upacara. Dalam unggahan video itu juga terdapat keterangan video yang meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan Prabowo dan juga Titik. Mohon doanya untuk Bapak @Prabowo dan Ibu @Titik Soeharto ba'da maghrib nanti, agar diberikan takdir terbaik, diberikan kesabaran, kekuatan, kelapangan hati, dan juga kehidupan yang lebih baik, serta dipersatukan kembali. Dari pantauan suara.com, video dalam akun Instagram @IndonesiaSejahtera itu telah ditonton lebih dari 21.019 pemilik akun Instagram.